Mati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan membantu masyarakat mendorong dan menarik sebuah mobil truk yang amblas di Jalan Poros Lembang Buntu Tagari Selasa 14 Juli lalu. Hal tersebut spontan dilakukan Kalatiku bersama rombongan seusai melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Denpina, jalur yang sering digunakan warga sebagai jalan pintas menuju ke Lembang Buntu Tagari tersebut licin akibat diguyur hujan deras sehingga membuat sebuah truk yang melintas slip dan kemudian amblas. Melihat truk yang amblas tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan turun dari mobil dinas kemudian membantu untuk menarik mobil truk yang amblas menggunakan tali yang diikatkan ke salah satu mobil rombongan. Walau dibawa guyuran hujan gerimis, dengan penuh keikhlasan dan merupakan kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan, Kalatiku baru meninggalkan mobil warga yang amblas setelah ditarik dari dalam lumpur.